Yo, what's up? Selamat datang ke Azroy Channel. Alright, so minggu lepas aku buat review tentang mi segera daripada negara jiran kita kan, Brunei Darussalam. So aku dapat suggestion daripada member saya ni. Dia kata, Roy, cuba kau buat tamagoyaki. Alright, cuba kau buat review tamagoyaki dengan krepek. Aku fikir, apa tu tamagoyaki kan? Adakah ada sejenis mini tamia? Ataupun kau nak kaki? Saya tak gurau je. Alright, so actually tamagoyaki ni dia adalah makanan daripada Jepun. Okay, mungkin dia dalam kategori appetite ataupun dessert, aku pun tak tahu. Tapi lagi familiar dipanggil omelets. So hari ni kita akan buat homemade omelets tamagoyaki dengan campur krepek. Tapi aku pilih, okay, dia punya, selalunya dia punya apa original tu, diorang campur dengan krepek yang kentang tau, krepek kentang. Tapi aku nak campur dengan cheese rings ni sebab aku suka cheese. So adakah ianya menjadi? So kalau korang nak tahu, jom ikuti video ini. Let's go. Bahan-bahan dia memang sangat mudah. Kau hanya perlukan telur. Okay, at least kau kena ada 3 biji telur. Alright, kau kena ada telur, then kau ada mangkuk. Mangkuk tempat kau apa, gol-gol telur tu kan. Then ini perisa utama dia yang kau nak campurkan cheese tu kan. Okay, so pertama sekali kita ambil telur. Okay, aku nak tanya korang guys, telur ni, okay, biasanya korang basuh dulu ke atau korang terus pakai kan? So kalau aku, memang aku basuh dulu lah. Sebab kau tahu juga kan, datangnya daripada mana kan telur ni, daripada okay, so kita masukkan satu. Okay, then dua, and figures. Okay, okay, dah dapat telur tu. Lepas tu korang gaulkan lah. Gaul sampai dia sebati guys. Okay, nampak? Macam ni lah. Okay, dah sebati semuanya. Okay, so sekarang kita ambil pisau, then kita potong lah krepek ni kan. Kau kena potong dia macam ni kan, sebab kita nak pakai balik tau yang krepek ni. Okay, sebab nanti kita akan rendam guys. Okay, dah buka krepek ni dan keluarkanlah sikit separuh. Okay, then yang separuh ni lagi kita hancurkan dia. Okay, hancur je pakai orang punya tangan. Okay, kalau kau nak lagi macam berperisa masing-masing, kau periksa hidung sikit. Rasa tak hidung. Tak gerak je. Alright, hancurkan dia. Kita hancurkan dia. Okay, agak-agak. Okay, so dah hancur macam ni kan. Okay, lepas tu kita masukkanlah telur semua dalam ni. So dia macam ni guys. Then kau campur-campur. Kau tinggal lihat sebati dengan telur tu. Okay, dah bentuk dia macam ni kan. Sekarang apa kita buat? Tutup dia. Lipat dia, lipat. Kalau korang ada apa, cepit, korang cepit lah, cepit kain pun jadi lah. Okay, sudah dah jadi macam ni. So sekarang kita akan rendam dia dekat tempat masak. Sekarang kita kena panaskan api. Okay, sebab kita akan rendam. Okay, masukkan air separuh daripada apa, apa ni, belanga ni kan. Okay, then kita rendam dulu dia, bagi dia menidih sikit. So ni cheese. Okay, aku dah rembat mak aku punya apa, cepit kain ni. Nanti kalau dia mencari esok pagi, mati aku.
Jadi pastikan ya guys, kalau korang buat benda-benda semua ni, pastikan mak kau ada rido. Telur kau ada rembat, lepas tu kau ada rembat cepit. Nanti dia tengok kantoi mati sekejap. Kita tunggu dulu. Right, so aku akan nyatakan nanti berapa minit nak rendam dia kan. So kita nak tahu macam mana dia punya hasil kan. Okay, so sekarang jangan dibiar lama, jangan dikasih lama, kita masukkan dia. Okay. Terapung-apung pula dia. Tak ke sini. Okay, nice. Macam kurang air pula ni. Pelik kan? Aku rasa pun macam pelik juga. Okay, so nanti kita akan, bila dah masak, dalam ni kita akan buang, kita akan makan plastik dia je. Tak ada, aku rau je. Okay, so kita nak tunggu dia dalam, maybe dalam 15 ke 20 minit. Okay, pastikan apa, air dia tu dah mendidih, dalam tu betul-betul masak jadi omelette, dan baru kita akan cut-cut tu ni. Okay. Lambat juga. Inilah masalahnya kalau lelaki yang memasak ni. Semua benda nak cepat. So aku nak tunggu berdiri 15 minit ke apa. So guys, kalau korang nak tahu dia masak ke tidak, dalam dia harusnya keras tau. Tak adalah keras, tapi dia dah berbentuk lah, jadi omelette kan. Aduh, tak pernah-pernah pula aku masak dengan, aduh, macam orang bodoh pernah tu juga. Pelik lah. Kenapa lah, makanan dia pun pelik-pelik. Alright guys, mari kita buka. Sini dah cukup 15 minit. Siap tak siap? Tengok dalamnya. Okay, kalau nak tahu dia dah masak ke tak, dia dah tak melekat dekat plastik tu tau, yang dalam ni. Dia akan jadi macam ni. Tengok tak? Okay, rasanya dah masak dah ni. Okay, tibalah masa yang nak dinanti-nantikan. Tunggu semat tau omeletnya. Guys, so dah siap masak lah mak. Dah siap masak kita punya tamagoyaki. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Keluarkan aja. Dia macam nak tanah je kawan. Okay. Inilah dia. Oops. Dia ikut bentuk. Bapak ah. Tiring. Wih, wangi. So sekarang korang kena ada sos. Paling penting. Sebelum tu kita potong tu eh. So dia kena ada sos guys. Okay, so inilah dia kita punya tamagoyaki bercampur dengan, kita campur dengan cheese rings, crepek cheese rings. Okay, dah siap. So jomlah kita makan. Kita nak review rasa dia macam mana, homemade by Mr. Azroy ini, adakah sedap tak sedap? Let's go. So sekarang tibalah masanya kita nak review bagaimana rasa tamagoyaki homemade by Azroy ini. Okay, so aku macam aku cakap tadi, aku campur dengan cheese kan. So inilah bentuk dia. Menyelerakan abadi. Abadi pula. Okay, so macam ni rasanya. Korang potong-potong lah dulu macam ni lah omelette. Okay, bila dah potong, korang letak sos sedikit kalau korang nak sedap kan. I think memang sedap. Bawa dia pun memang nyaman. Wih, nyaman.
So kita try guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah. Sedap. Seriously sedap. Huh. Korang kena try guys. Nak buat dia senang je. Korang just letak telur, gaul-gaul, dan kalau korang nak rasa macam asin sikit, korang letak garam. Okay. Dan korang campur je dengan krepek yang korang suka, memang sedap. So aku campur dengan cheese ni memang kena lah. Memang sedap. Tak tahu lah kalau original dia kan letak apa, krepek kentang kan. Tapi kali ni aku campur dengan cheese. Krepek cheese ni memang seriously fuh sedap. Fuh. By the way, thanks yang suggest aku ni, Edwin. Okay. Thanks dia yang suggest aku untuk buat tamagoyaki. Tamagoyaki ni. Apa? Nyot-nyot. Tamagoyaki ni. Okay. Sedap. Nak buat dia, korang just rebus kat dalam air je. Masak. So, ambil masa dalam 10 ke 15 minit sampai dia betul-betul dah jadi macam omelet macam ni, baru korang keluarkan. Kalau dia masih lagi berair, dia masih lagi jenis lendir tu, korang jangan keluarkan lah, nanti barai ya. Okay, kepada yang baru tengok channel ni, kalau korang rasa korang suka, korang boleh like dan jangan lupa subscribe. Kalau korang ada mana-mana suggestion ataupun cadangan untuk saya buat di next apa video, korang boleh letakkan di bawah ruangan komen. Okay. So sampai di sini saja. Saya Azrai di Barbara Loco. Assalamualaikum. Oh, sedap. Nah.